Lalu mana dari ini mau beli dolen? Ini mamanya dolen pani. Nak mana cacanya? Wow, nak manit. Tunggu. Hai semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Kali ini kita bakalan nyariin durian. Kira-kira kita bakalan ambil durian apa nih? Ayo tebak. Yap, benar sekali kata adik yang di awal. Kita bakalan ambil durian kane. Karena selain rasanya yang legit manis, ukurannya juga jumbo. Ini sih namanya durian bakok kane. Karena super jumbo loh. Ini kita belinya di pinggir jalan. Abang-abangnya khusus jualan durian saja. Karena selain buah durian, gak ada lagi buah yang lain. Ini ukurannya 4 kilo kurang 1 ons. Kira-kira 3,9 kilo. Sekarang kita bakalan cobain nih rasa duriannya kayak gimana. Abangnya baik banget ya, ngasih kita coba di tempat. Karena memang durian itu harus dicoba. Kalau kalian gak coba di tempat, nanti bisa-bisa kalian dapet yang gak manis. Kan sayang banget ya, bikin repot lagi kalau mau balik lagi. Wah, dan setelah aku coba, rasa duriannya itu manis. Aku coba lagi ya, tadi sih rasanya kurang. Nah, ini baru kerasa pas banget semuanya. Kita pulang dulu yuk. Nah, sekarang sudah nyampe rumah nih. Langsung aja dibuka duriannya. Wow, lihat, isinya besar-besar banget kan. Aku mau cobain yang mana dulu ya. Nah, oh yang sebelah sini aja. Aku bakal coba yang ini. Lihat, isinya tebal banget. Malah bijinya gak kelihatan ya. Oh, itu tuh. Lihat, bijinya kelihatan sedikit aja. Manis. Rasanya tuh manis banget. Dan tebal lagi. Aku suka banget nih makan durian yang ini. Fix, ini adalah buah yang gak bisa bikin aku nolak. Dengan rasanya itu yang manis, legit. Siapa sih yang bisa nolak? Sayang banget ya kalau memang ada yang gak bisa makan durian ini. Nah, kita ambil lagi ya duriannya. Ini dia. Ini benar-benar besar banget. Aku sampai bingung mau ngambilnya. Nah, ini dia. Lihat, ini dia bijinya. Kecil dan tipis banget kan? Ya udah dulu ya buat semuanya. Jika kalian suka, tolong di subscribe ya untuk mendukung aku dan channel ini. Terima kasih semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Dadah.